Yen wis tini tawong aku ojo sira nggunggung di lekat lan wong Allah kang Allah lakuni reki Nora wurung ngaca-aca satemah nanu lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Salam rahayu untuk semuanya. Tutorial kali ini adalah tembang kinandi. Cengkoknya cengkok palaran dan mainnya di slidro manyuro. Ya, jadi palaran kinandi itu ada yang pelok barang, yang paling terkenal pelok barang ya. Ada yang slidro juga, ada yang pelok nyamat atau pelok enam juga. Ya, itu yang palaran kinandi yang biasa dibunyikan untuk palaran. Nah, yang saya bawakan ini adalah yang versi slidro. Ya, kebetulan di slidro manyuro ya. Gitu. Nah, biasanya palaran itu dua suku kata paling belakang ini yang agak dipermainkan karena nunggu gong ya, nunggu gongnya main. Ya, pas kan gong ya. Oleh karena itu hati-hati mutusnya lebih bagus di dua suku kata belakang. Nah, itu ya. Ini tips untuk palaran ya. Kalau nembang sendiri tidak masalah, tapi nanti kalau sudah bercampur dengan gamelan, diiringi gamelan, nah ini yang jadi masalah karena biasanya ulat-ulatan ya saling melihat antara kendang sama vokalnya. Nah, begitu. Baik, kita mulai satu persatu. Lunam siro lu cici ciro cinam. Nah, kebanyakan begini ya. Jadi mutusnya 4-2-2 ya, gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau nggak gitu, nggak masalah ya. Tidak melanggar konstitusi dan tidak melanggar protokol kesehatan ya. Santai saja. Oke. Yen wis tini ya, roh lu jangan dibiarkan lugu ya. Yen wis tini ya, tah wong, agak panjang wongnya, aku jinemnya juga jangan dibiarkan lugu ya. Karena apa? Karena nanti mengejar gong biasanya harus ada kerul-kerul supaya kerul-kerul apa ya, supaya lebih memanjang gitu ya. Jadi yen wis tini tah wong agung, salah satu contoh seperti itu ya. Baris kedua. Lulu roro cilu ciro cinam. Kebetulan di depan itu agak lugu sehingga bisa nafasnya irit ya. Sehingga 6-2 bisa, 4-2-2 nggak masalah, 4-4 bagus ya. Ojo sirong gunggung. Nah, sironya itu dikasih kerikil supaya apa? Supaya jembatan untuk ke 1-3-nya lebih manis ya. Ojo siro, nah gitu ya. Ojo siro gunggung,
baris ketiga sama persis dengan baris pertama ya. Lunam siro lu cici ciro cinam. Ya. Awas, gergel-gergelnya juga seperti yang baris pertama tadi ya. Ojo lekat. Awas tinggi tapi jangan ngotot ya, karena bisa sakit nanti. Lan wong Allah. Iya seperti itu. Oke, baris keempat. Luluroro cilu meluru. Satunya dua ya. Luluroro cilu meluru. Hampir sama dengan baris kedua, tapi buntutnya atau ekornya ini yang berbeda ya, dua suku kata belakang ya. Oke, Kang Allah lakuni reki ya, awas reki, mau kelu dikasih gergel ya supaya tidak kelihatan kalau baru belajar banget ya. Oke, tipnya seperti itu ya. Ne re. Nah, re baru kedua ki. Iya, lagi ya. Kang olo laku mi re ki. Iya, seperti itu. Oke, baris berikutnya, baris ke-5 ya. Luma lunam malu luma luroji. Ya, oke sekarang kita suarakan. Norawurung ngajak ajak. Ya. Boleh 4-2-2 seperti tadi baris pertama dan ketiga ya. Sama persis ini pengembangannya. Boleh 4-4 ya. Oke, kita ulangi. Norawurung. Kalau mau putus ke 4 berarti noranya itu juga gergel ya. Norawurung. Ya, ngajak ajak. Aja itu lumolu ya, itu pengembangannya bisa bermacam-macam ya. Bermacam-macam ya. Misalnya ngaja. Nah, begitu juga bisa. Aja. Nah, tapi disebutkan ya. Aja. Ya, seperti itu. Itu kalau mau 4 mutusnya ya, jadi norawurung. Kalau mau 6 berarti yang di kasih gergel adalah yang suku kata keempat. Ya, seperti ini misalnya ya. Norawurung. Nah, norawurung ngajak. Ya diberi elok sedikit, ngelok sedikit ya. Norawurung. Nah, seperti itu misalnya. Misalnya ya, cari terus, dicari terus ya. Harus mencari sendiri-sendiri sampai ketemu yang paling pas untuk diri kita sendiri-sendiri ya. Karena apa? Kadang-kadang pas untuk saya, tidak pas untuk Anda. Ya, pas untuk Anda, tapi saya susah membunyikan. Misalnya seperti itu ya. Oke, ulangi. Norawurung ngajak ajak. Oke, baris terakhir ya. Ini meninggi ya. Nam 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 ciro cinam moluro cinam. Awas pemutusannya yang belakang nanti biasanya panjang sehingga tahan dua suku kata belakang ya. Oke. Satamah nanu.
hari. Oke, ulangi ya. Satemaa nenu. Awas. Gitu ya. Jadi merendah. Hari. Tapi kalau biasanya kalau untuk palaran itu kan bisa yang terakhir ya. Yang terakhir itu kan mau ke playon, mau ke serpek. Nah, serpeknya itu kan jatuhnya dua. Ro lu ro lu ro ya. Maka dilarikan kedua dan tinggi, meninggi. Sehingga begini. Nam 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 nam. Nam siro cinam. Nam siro ro. Nah, terus serpek itu ya. Elol 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 elol. Langsung begitu ya. Oke. Sayangnya ya, kalau yang meninggi tadi ya, misalnya begini ya. Satemah ananu lari. Iya, oke. Tapi kalau untuk uro-uro, untuk sendirian, ya lebih baik merendah saja. Jadi, satemah ananu lari. Ya, seperti itu. Itu salah satu pengembangan yang saya sampaikan, teman-teman. Nanti silakan dikembangkan sendiri berdasarkan apa yang Anda dapat dari manapun. Oke. Sehingga nanti ada bermacam-macam style ya, style saya, style Anda masing-masing begitu. Sehingga akan semakin kaya. Yang penting adalah notasi dasarnya tetap ini kinantinya harus kelihatan. Nah, seperti itu. Baik, sampai bertemu di tutorial berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.